Bicara, silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pajak karbon, carbon storage, dan juga carbon capture. Bapak, 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya, kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama Pentahelix wajib untuk didorong. Bapak Ibu yang saya hormati. Jawab 2 menit, Bapak, dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah karbon, tentunya kita harus menyinggung juga masalah pajak karbon, carbon storage, dan juga carbon capture. Agenda ke depan, tentu kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil. Kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati seperti yang saya katakan tadi, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya B35 dan B40, ini sudah mampu menurunkan nilai impor minyak kita, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri, dan juga lebih ramah lingkungan. Sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan atau titik tengah. Kita ingin menggenjot hilirisasi industri, tapi kita juga wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kita ingin meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim, tapi kita juga wajib menjaga keseimbangan alam. Dalam pelaksanaannya tentu AMDAL itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga. Dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat. Sekali lagi, potensi energi baru terbarukan juga luar biasa sekali. Ada energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan kita punya potensi yang besar sekali, 3.686 gigawatt. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Baik, sesinya masih berlanjut, Bapak Ibu, terima kasih. Kami persilakan sekarang untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sudah menyimak dengan baik meskipun saya agak koreksi sedikit terhadap pertanyaan tadi. Kalau dibilang 5 tahun dari sekarang untuk apa emisi dan bersih, itu sebenarnya nanti tahun 2060 masih jauh waktunya. Tapi masalah yang kita lihat itu sebenarnya pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. Sebenarnya dulu ada garis-garis besar haluan semesta berencana yang sudah mengatur seperti ini dengan
sangat rinci, waktu tahun 62 atau 61 Presiden mengeluarkan kebijakan itu. Nah, saya sekarang ingin menatakan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti karbon, pajak limbah, dan sebagainya. Bagaimana Bapak mau melakukan itu? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhammad Iskandar. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 23 justru diturunkan menjadi 17%. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu secara tegas harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan dijalankan. Baik, waktunya masih ada Bapak. Cukup lanjut. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Iskandar atas jawabannya atau tanggapannya. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin. Untuk masalah insentif, komitmen, ini bisa kita kasih contoh yang sudah berjalan saja. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata. Itu kan kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab. Ini kan juga ada insentifnya, Prof. Ada tax holiday, tax allowance, ada pembebasan biaya modal juga, sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau. Transisi menuju energi hijau ini memang tidak murah, sangat costly, karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai ekonomi soft skill. Tapi yang jelas adalah komitmen kita pasti akan meningkatkan bauran listrik PLN yang sekarang cuma 20%, ini harus ditingkatkan lagi ke depan. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Bapak Gibran.